kemudian dikatakan oleh penulis oleh Al Futuhi rahimahullah wayasihani min hazilin wa taljiatin wa bima yuaddi ma'nahum al khass bi kulli min ajizin nah sah pernikahan sah akad nikah dari hazil dengan sebab hazil yaitu orang bercanda wa taljiatin talji itu Uh, diancem anciman. atau anceman ya sah nikah sah dari pihak yang bercanda atau pihak yang di pressure ditekan uh, paksa itu sah semua sah ya sebagaimana kata Nabi saw. alaihi wasallam. wa ada tiga hal yang bercandanya itu dianggap serius dalam Islam Apalagi seriusnya, ya udah serius, yaitu talak, nikah, dan rujuk, rojaah. Talak, kalaupun bercanda itu terjadi, maka hati-hati. Ya. Kecuali kalau misalnya perempuan yang mengatakan talak, saya talak kamu mas, saya, bisa, saya cerai sama kamu mas, maka ini nggak nggak dalam Islam nggak 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 dianggap sama sekali. Tapi kalau laki-laki yang mengatakan itu, walaupun bercanda, maka apa? sah talaknya subhanallah naudzubillah min sah talaknya walaupun bercanda walaupun bercanda walaupun pura-pura suami istri ini misal artis aktor pemeran film pas banget di film itu ada nas teks yang menyatakan mereka tuh laki-laki uh, itu -laki harus bilang udah kalau gitu saya cerahkan kamu misalnya ini hanya di film tapi sah sebagai perceraian. Kalau ini suami istri sah sah sebagai perceraian. Jadi maksudnya talak zin lafal talak itu sah sebagai perceraian walaupun bercanda ya. Tapi kalau misalnya ini hanya pertanyaan atau pertanyaan sebenarnya, eh gimana kalau kita cerai aja ya? Nah, ini enggak enggak termasuk perceraian enggak. Mau bercanda, mau serius Lafal seperti ini bukan perceraian melainkan pertanyaan. Gimana kalau kita cerai aja? Atau bilang kamu mau saya ceraikan? Nah, ini bukan bukan sebuah talak, bukan. Bukan lafal talak. Walaupun ada kata cerai atau talak, tapi ini pertanyaan. Pertanyaan itu bukan penegasan, bukan kalimat afirmatif, ya. Kemudian Watal nikah. Kata Nabi yang termasuk bercandanya dianggap serius dalam Islam nikah. Maksudnya nikah di sini adalah penyebutan ijab dan Qabul Penyebutan ijab dan Qabul maka ini mau dia bercanda, mau dia serius. Kalau itu terjadi secara nor, secara utuh semuanya sah. Gladi resik misalnya ya percobaan dulu gitu tapi harus memenuhi syarat dan rukunnya ijab kabul ada dan juga ini dari walinya dari walinya dan ini mempelai laki-lakinya eh gimana nanti kan kita seminggu lagi mau nikah ayo kita ini yuk, apa latihan dulu rehearsal atau Grand resik gitu maka ya udah walinya salaman ini saya nikahkan gini kan lafalnya kayak gini nanti saya nikahkan putri saya aja sama kamu. Gitu. Saya terima pak nikah ya pak. Ada yang ngeliatin. Bener kan? Dengar kan? Dengar tadi. Sah udah Langsung pak bentar ya pak. Saya mau jalan-jalan sama anak bapak. Loh bentarlah lah. Masa jalan-jalan. Kamu belum halal. udah halal pak. Loh kok udah halal kenapa? Tadi bapak kan bilang lafal ijab. Saya bilang lafal kabul. Tapi kan gak ada penghulu. Gak ada di kitab ini penghulu. Ya kan? Gak ada tulisan penghulu. Ada nggak saksinya tadi? Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar. Dengar kan? Dengar. Udah. Berarti anak bapak sudah sah menjadi istri saya. Lah nanti gimana? Terus kalau misalnya sekarang sah, kan kita seminggu lagi nikah. Itu urusan lain itu formalitas. Tapi secara syar'i anak bapak sudah jadi milik saya. Ayo deh, bareng jalan kita honeymoon ya gitu misalnya. Itu bisa ya, sah. Ya, selama itu adalah nama walinya yang sah. Adapun kalau bukan nama walinya sama tetangganya, latihan sama tetangganya sama orang yang bukan walinya maka ini tidak sah sebagai nikah. Ya jadi walaupun bercanda, latihan maka ini sah sebagai nikah. Warrojah, rujuk, ruju itu juga walaupun bercanda atau enggak serius tetap itu sebagai apa? Ruju rujuk itu selama masih di masa iddah adapun kalau udah lewat masa iddah maka tidak ada rujuk melainkan kalau mau nikah mau, mau lagi kembali lagi harus dengan akad baru selama itu di perceraian satu dan dua adapun perceraian nomor tiga atau tiga, talak tiga maka tidak ada rujuk tidak ada pula nikah lagi kecuali kalau udah dinikahin sama orang lain sudah dukul dan diceraikan Oke, okay. jadi wa min hazil wa jia, yaitu seseorang nikah melafalkan lafal akad nikah ijab atau kabul karena ditak ditekan dipaksa. Maka yang seperti ini itu juga apa? Bisa sah. Sah, iya sah. Jadi dipaksa. Awas kamu kalau kamu enggak melafalkan awas kamu. Saya enggak mau nikah Pak dia. Enggak, enggak. enggak. Lafali, katakan itu. Saya terima nikahnya. Ya. Sah nikah. Sah. Walaupun ini di depresi ditekan, maka yang sahih sah di sini sah. Wa yuaddi ma'nahuma al wa bi ajizin. Nah, ini bagian mempersyaratkan harus dengan bahasa Arab. Maka bagi orang yang ajiz tidak mampu berbahasa Arab, itu boleh dia mendatangkan ya makna seperti zawaj tapi dengan bahasanya ya dengan bahasa lain dia bilang saya nikahkan ya maka ini diperbolehkan taallum tidak wajib tidak harus bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab tidak harus mempelajari rukun-rukun nikah dengan bahasa Arab gak harus gak harus ini yang sahih jadi nggak harus dipakemin banget dengan bahasa Arab nggak harus, ya. Karena lian nahu akdu karena ini akad muawadoh saling memberikan timbal balik seperti jual beli juga seperti jual beli beda dengan pengakatan kepada Allah berupa solat kalau solat harus dengan takbiratul ihram sebagai pentahrim ya hal hal di luar solat maka dia wajib dengan bahasa Arab dengan bahasa bakam Allahu Akbar yang nggak boleh dengan Allah Maha Besar nggak nggak sah solatnya harus dengan Allahu Akbar ya tapi kalau misalnya akad ini muawadoh baina torfain yaitu dari segi A dan B itu saling memberi ya yang ini memberi dirinya yang ini memberi mahar yang ini memberi harga yang ini memberi barang maka yang seperti ini akad muawadah seperti ini kalau nggak bisa bahasa Arab ya udah pakai bahasa selain Arab nggak ada masalah dan nggak harus belajar bahasa Arab dulu untuk bisa nikah atau nggak harus menghafal atau membaca teks Arab aja ikat ijab kobul kalau dia nggak bisa bahasa Arab nggak harus nggak juga nggak apa-apa pokoknya simpelkan para perihal pernikahan simpelkan maka lebih mudah lebih enak insya Allah karena pada hakikatnya pernikahan itu Walaupun sakral dia memang akad yang misa walidha. tetapi yang paling penting adalah ada apa setelah nikah, gitu itu intinya, ya itu yang paling beratnya di situ apa setelah nikah, ya maka mindset ini harus diubah, orang mindsetnya harus diubah. Kemudian. Uh, <tuh> la bi kitabatin wa isyaratin mafhumatin illa min akhras. Akad nikah ijab kabul tidak boleh dengan tulisan. Enggak boleh dengan isyarat yang bisa dipahami, enggak boleh. Kecuali dari orang yang bisu baru boleh. Kalau orang itu bisa bicara, maka harus dengan lisannya, dengan suara, terdengar. Enggak boleh dengan uh, tulisan. Kemudian wa in qila li kalau misalnya ditanya ya. Kalau misalnya wali ya wali wali perempuan ditanya nih. Jadi ada wali perempuan, ada mempelai laki-laki. Ini belum akad, belum. Ada orang nanya nih kepada wali perempuan. Wahai wali fulana, azawajta? Apakah engkau udah nikahin dia? Ya, maka kata wali ini, "Na'am." Ya. Nah, kemudian orang ini nanya lagi, nanya ke yang calon suaminya. "Aqabiltah? Kamu terima nikahnya dari bapak ini?" "Iya, saya terima." Ya, jadi gimana? Nah, misalnya nih. Antum walinya fulana, antum bapaknya fulana. Ini ada laki-lakinya. Uh, calon suaminya. Pak Antum mau nikahin anak antum ke fulana ini. Kalau antum mau nikahin Fatimah ke ke pria ini. Iya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Antum terima nggak nikahnya dia? Iya. Saya terima. Sah. Kaget itu Bapak Apaan sah saja? Sah, sah udah sah. Dengarkan tadi kan, dengarkan. Sah ini sah, sah. Saya jebak kalian gitu saya sah benar ya sah, nah, sah. karena apa karena udah nanas di sini bapak mau nikahin uh, putri bapak Fatimah ke si Joko ini iya insyaallah ya. kamu terima kan nikahnya di bapak ini iya saya terima alhamdulillah sah udah kelas kelas udah udah. selesai akad ya subhanallah bapaknya enggak terima bisa enggak terima oh udah nggak bisa pak karena tadi Bapak udah setuju dengan mau menikahkan dengan dia dan dia terima pernikahan dari Bapak. Udah alhamdulillah. Sah, udah Bapak nggak usah protes, sudah selesaikan gampang pernikahan dah selesai. Ya, mau nggak terima tapi itu secara syar'i sudah terwujud, sudah terjadi. Ya, tapi kalau misalnya la in taqaddama qabulun. Kalau misalnya kabulnya didahulukan lebih awal itu nggak sah. Misal, Anda nanya kepada calon prianya, kamu teringga, terima enggak? Pernikahan dari mertua kamu ini untuk putrinya. Terima enggak? Kamu? Iya, saya terima. Bapak benar mau nikahin putri bapak ke Fulana ini? Iya, insyaallah saya, saya nikahin. Sah enggak? Ini enggak, enggak sah. Karena ijab itu harus di awal. Kobul nanti habis itu. Kalau ini kan kobul dulu, baru ijab, maka tidak urutannya tidak benar, maka tidak sah wa intara kha hatta tafarraqa aw tashaghghala bima yaqta'uhu 'urfan batala al-ijab kalau misalnya tarakha hatta tafarraqa ya kalau misalnya terjadi tarahi penundaan kabul ditunda sedikit dari ijab hatta tafarraqa sampai apa namanya tafarraqa pisah dari majelis maka ini tidak sah, batal ijabnya. Ya, Misalnya, saya nikahkan putra saya, uh, saya nikahkan putri saya sama kamu, nak. Terus habis itu, tiba-tiba uh, ada yang teriak di kamar mandi, akhirnya mereka langsung bubar, maka ini batal ijabnya nanti ulang lagi. Awtasha gola bimayak urfan atau keduanya sibuk dengan apa yang memutus percakapan akad ijab kabul maka batal ijabnya. Seperti walinya bilang saya nikahkan putri saya marfuah dengan kamu dengan mahar sekian. Terus eh ngomong-ngomong baju kamu bagus tuh. Coba kamu beli di mana kok oh, bagus? Oh bila pak ini saya masa nama teman minjem sih sebenarnya gitu. Itu saksi langsung melongo ini orang serius apa enggak ini tiba-tiba anak itu setelah ini ini mahal sih pak saya minjem topinya saya terima pak nikahnya saksinya bilang enggak 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 sah enggak apaan sih ini ijab kobul malah ngomongin baju bapak udahlah enggak usah ngomongin langsung aja ijab kobul dah gitu nah ya udah ya saya nikahkan putri saya merfuah dengan kamu nak Joko ya dengan mahar sekian ya terus kata anaknya Wah, baju bapak juga bagus, beli di mana? <tik> Astagfirullahaladzim. Gilipan. Ini kapan selesainya? Jadi kalau ada sesuatu yang Mutusnya mereka sibuk dengan itu, secara uruf ini udah putus ini, maka ijabnya tidak sah, diulang lagi dari awal. Ya. Taip eh, sedikit lagi. Waman aujaba walau fi ghairi nikahin. Thumma junna au ughmi qabla qabulin batala ka mautihi la siapa yang mengijab yaitu walinya mengucapkan saya nikahkan putri saya dan seterusnya thumma kemudian tiba-tiba majnun atau tiba-tiba pingsan qabla qabul sebelum ada ucapan dari mempelai pria qabul dia gila langsung atau pingsan ya batal maka batal ijabnya jadi saya nikahkan putri saya dengan tiba-tiba Langsung pingsan, pingsan, udah selesai itu ijab pingsan, yang kabul ya, ya bapak pingsan Gimana dong, batal ijabnya, ini ada pilihan, mau nunggu dia siuman atau ganti wali Ya takut fitnah, tapi sebaiknya nunggu dia siuman ya karena nggak mungkin dia udah pingsan kan ramai langsung kan masa pas lagi ramai terus akad gitu main lain ya maka nunggu dia bangun atau siuman type bagaimana lain nama atau kau kamu utih kata seini hal ini seperti kematiannya lagi ijab selesai mati dia belum selesai kobul udah mati duluan maka ini tidak sah ijab kobulnya nah kalau misalnya dia tidur walinya tidur nih saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan mahar seberat ini ini, ini, ini. Tidur. 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 Kalau tidur kayak gini, maka yang kobul yaitu mempelai laki-laki, saya terima Pak nikahnya dengan mahar yang disebut sah, sah. Dalam keadaan si wali lagi tidur, ini sah sebagai akad. Gitu, ya. Wa lin nabi s.a.w an yatazawwaja bil afdhil hibah boleh bagi nabi seorang boleh bagi nabi seorang saja untuk menikah dengan lafal hibah bukan dengan lafal nikah itu boleh ya kata Allah azza wajalla wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi perempuan mukminah itu menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW alaihi yaitu minta dinikahin tanpa mahar itu boleh untuk Nabi SAW Tapi kalau kita enggak boleh, kita Kalau dilamar laki-laki dilamar oleh perempuan boleh. Laki-laki dilamar oleh perempuan boleh. Laki-laki dilamar oleh keluarga perempuan boleh dalam Islam. Bahkan itu lebih afdol daripada harus nahan-nahan. Kadang-kadang laki-lakinya enggak peka, enggak nge disukain oleh perempuan atau keluarga perempuan, udah datang minta saya pengen nikahin anak saya ke kamu atau mas saya pengen nikah sama sampean. Udah gitu. Terima ya udah nanti nakat insyaallah. Gitu. Dalam Islam seperti itu, ya diperbolehkan. Nah, sebagaimana seorang perempuan datang ke Nabi SAW dan menghibahkan dirinya, saya pengen dinikahin oleh engkau ya Rasulullah, dan saya dihibahkan tanpa mahar gak masalah. Itu boleh di untuk Rasulullah saja. Adapun untuk kita, maka itu nggak boleh harus pakai mahar ya. Begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita cukup sampai sini. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. وصلى <applause> الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته